Assalamualaikum, saya Keisha. Saya akan membuat selendang mayang. Bahan-bahannya itu tepung beras, tepung hongkwei, air, daun pandan, gula jawa, gula pasir, pewarna makanan hijau dan merah, dan santan. Masukkan tepung beras dan tepung hongkwei ke dalam panci. Oleskan pewarna hijau ke dalam bawah wadah. Bagian atas dioles pewarna merah. Masukkan santan ke dalam panci dan daun pandan. Masukkan air ke dalam panci, gula merah, dan daun pandan. Lalu masukkan es batu ke dalam gelas. Lalu masukkan selendang mayang ke dalam gelas. Setelah itu masukkan gulanya. Dan masukkan santannya. Dan siap disajikan.